This is the future. Evolution. This is the future. Evolution. Wih, pancik siut. Assalamualaikum, anda sedang menyaksikan Nasi Aris Motor Vlog. So, hari ini aku dekat tempat yang hari tu. Tapi hari ini aku tak bawa motor. Aku bawa ni. Ya, basikal ride with passion. So, hari ni sebenarnya aku nak cuba test vlog pakai chest mount, pakai kamera yang aku tengah record sekarang ni, iaitu Insta360 ONE X. Sebab aku curious lah macam mana stabilization, macam mana field of view dia bila kita pakai 360 dekat badan. So, jom. Kayu atau pulas, janji dua tayar, kita layan. Okey, sikit je aku nak tunjuk kepada yang masih tak tahu. Ini adalah Insta360 ONE X. Aku shoot tadi pakai kamera ni. Dan untuk mounting pula, ini nama dia chest mount. Ha, dia sama macam GoPro, cuma korang kena ada adapter. Adapter ni, adapter ni membolehkan korang untuk mount kamera selain daripada GoPro, seperti Insta360 ONE X tu lah. Okay. Ha, cara pakai dia macam ni. Dan dia lebih kurang macam pakai bag lah. So, untuk mount Insta360 ni, just kena screwkan dia dekat situ. Okay, dah settle. Kelebihan Insta360 ni, kalau korang compare dengan traditional action camera ataupun GoPro lah, kelebihan dia adalah ability untuk kita pilih frame mana yang kita nak. Okay, biar aku tunjuk. Yang ini GoPro Hero 7. Okay, so bila kau duduk tegak macam ni, bila korang bawa motor ataupun naik basikal, bila tegak, kamera ni akan mendongak ke atas. So, korang kena adjust, mungkin kena ambil satu lagi extension untuk bolehkan dia untuk tunduk bawah sikit. So, dia akan straight macam ni. Dan bila korang tunduk pula, contohnya korang bawa basikal road bike yang memang kena tunduk macam ni kan, dia akan tengok bawah pula, akan terlampau bawah dan mungkin korang akan nampak kaki korang kayuh je. Ataupun kalau korang naik super bike, nampak tank je. Dan lagi satu, kalau bawa motor berdiri, contohnya bila kita berdiri kan, memang langsung dah tak nampak apa-apa kat bawah ni. Dia punya handlebar ke apa semua tak ada. So, footage tu akan jadi kurang menarik lah. Kurang menarik dan tak ada feel. Kalau dengan kamera ni 360, tak kisahlah 360 apa pun, GoPro Max ke, korang boleh pilih frame mana korang nak. Kalau macam ni, kalau korang shoot 4K, lepas tu korang nak crop pula pun dah tak boleh sangat lah. Sebab dia pakai lens ultra wide. So, bila korang ambil dia yang belah atas pula, atas ni dah distort. Ataupun korang ambil ke tepi sikit, tepi ni pun dah distort. Tu beza dia. Jadi, this is the future. Cuma problem dia sekarang ni, dia tak boleh cucuk external mic. Kalau korang nak vlogging, especially motor vlog, korang kena ada mic dalam helmet. So, ni tak boleh. Tapi jangan risau, sebab esok Insta360 akan keluarkan satu kamera. Nama dia rahsia. Dan kamera tu, dia boleh shoot 360 dan boleh cucuk external mic. Memang unik. Dan teaser tu dah ada dah dekat aku sekarang. So, insyaAllah esok aku akan unboxing. Okay, tu je nak cakap. Ride with passion. Kita sambung balik video tadi. So, kelebihan bila kita pakai kamera Insta360 ni, kita dapat field of view yang kita boleh adjust. Kita nak wide macam mana, kita nak bulat sampai jadi tiny planet pun boleh. Kemudian dia punya stabilization kita boleh buat after ni lah, post editing. Okay, jom. Bismillah. Ni basikal bapak aku ni. Aku sebenarnya jarang gila kayu, tapi bila dapat peluang macam ni memang best lah. Aku ingat tahun lepas dua kali je kot aku kayu. Itu pun kayu bawa anak jalan-jalan. Itu dah dekat sana. Hari ni tak ada seekor babi tu. Bukan seorang babi eh. Aku suka sebenarnya kayu basikal ni, pasal dia macam menguji kau punya stamina kan. Mental pun dia kak. Woo!
Banyak tak lembu lah. Tak boleh, tak boleh. Aku ingat nak lompat. Memang tak kan. Oh, sebelum aku terlambat, aku rasa belum terlambat lagi kot untuk cakap selamat tahun baru. Aduh, sorry lah, tak ada video rewind, tak ada video apa-apa kan. Ini adalah first video untuk tahun baru. Dan aku mulakan dengan main basikal. Sebenarnya aku terfikir nak beli basikal tau. Korang rasa macam mana kalau aku buat konten bawa basikal pula? Bukanlah aku tinggalkan dunia motovlog, tapi sebagai tambahan. Korang rasa macam mana? Dan korang rasa basikal jenis apa aku patut beli? Adakah road bike? Ataupun fixie ke? Ataupun mountain bike ke? Ataupun sekarang ni dah terkenal lagi satu kategori, iaitu gravel bike, hybrid bike. Macam-macam lah ada kan. E-bike je aku rasa tak mampu. Mahal gila aku tengok itu. Ya, Ducati punya tu mahal gila. Wah, ada anjing ke. Bye. Tak ada babi hari ni. Banyak tak lembu ke. Tak nampak pula binatang-binatang lain. Oh, aku tak cerita lagi pasal sambungan ni. Pasal kelapa sawit tu kan. Dia macam ni. Dulu masa aku kecil-kecil, aku memang suka lah merayap-rayap ni. Tu aku main kat kelapa sawit. Ada dia punya pelepah tu. Kalau yang jatuh ni, bahaya tau. Tak tahu lah korang pernah kena tu tak. Kalau kau jatuh dekat pelepah tu, dia ada macam duri gergaji tau. Wah, masa tu aku kena. Aku kecil je masa tu. Sekondan. So, kena tak. Weh, kena sebaris tu lah. Dalam gila. Nak cabut pun sakit. Tu antara pengalaman yang aku tak lupa lah. So, itulah cerita dia. Kalau aku bawa motor hari tu, ada kemungkinan yang besar jugalah untuk terbocor tayar. Dan basikal ni pun tak boleh. Tak cari setengok. Nampak? Weh, licin. Tayar dah botak. Ada orang call lah. Hello? Ha? Ha? Eh, tak lah. Nak gerak. Ah, okay, okay, okay. Okay, dah gerak. Okay, bye-bye. Love you too, bye-bye. Okay, dah lambat. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Selalunya kita perlukan horsepower motor kan. Hari ni kita perlukan horsepower kaki sendiri. Bismillah. Penat kan Yowei dekat pasir. Ui, pancit. Tu naik bukit punya si. Ui, pancit siut. Okay, one more time. So tell me now how what's left to lose if we ride. If we ride. Okay, aku dah nak sampai rumah dah. So aku akan edit video ni secepat mungkin. Kita tengok hasil dia.
Okeylah, sampai sini je video. Jangan lupa like video ni, share dan subscribe. Assalamualaikum.